Assalamualaikum, yo guys. Di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Realme C21, Realme C20, C25 dan beberapa HP Realme lainnya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, jadi video kali ini saya akan menyembunyikan atau menghilangkan tombol navigasi. Nah nanti kita akan menggunakan navigasi gesture. Nah caranya pertama, silakan kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita. Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke menu alat praktis. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu navigasi. Nah, di sini saat ini kita sedang berada di navigasi tombol virtual. Selanjutnya kita pilih navigasi gestur usap dari kedua sisi. Nah, maka sekarang bisa kita lihat tombol navigasi di HP saya sudah menghilang atau tersembunyi. Nah, selanjutnya untuk menggunakan navigasi gestur, buat kalian yang ingin kembali bisa swipe dari pinggir seperti ini. Kalian juga bisa kembali dengan swipe dari pinggir kiri seperti ini. Dan buat kalian yang ingin kembali ke home dari bawah ini, kita swipe ke atas seperti ini guys. Nah seperti itu ya. Dan buat kalian yang ingin membuka menu recent aplikasi, di sini kita swipe dan kita tahan lalu kita lepas. Nah jadi seperti itu ya guys, cara untuk menggunakan navigasi gesture pada HP Realme kita. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.